Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini aku akan berbagi tutorial cara baca pesan WhatsApp yang sudah di-delete oleh si pengirimnya. Jadi apabila ada pesan yang belum sempat dibaca tapi sudah ditarik atau dihapus oleh si pengirim, maka kita bisa baca dengan aplikasi berikut. Caranya cukup kalian download di Play Store, namanya Direct Chat ya. Ketik aja Direct Chat, kemudian tinggal download aja. Setelah selesai download, tinggal buka aja aplikasinya. Kemudian jangan lupa enable auto startnya ya. Pastikan udah dicentang direct chatnya, udah dicentang biru, oke. Kemudian aktifkan enable notification. Kita checklist ya, centang, oke. Kemudian allow ya. Setelah itu direct chat sudah bisa digunakan. Tinggal next aja ya, gampang ya. Setelah proses setup selesai, kita setting dulu aplikasi yang akan ditampilkan. Sebagai contoh di sini saya karena menggunakan dua WhatsApp ya, jadi saya harus aktifkan dulu WhatsApp kedua. Saya pakai WhatsApp GB di sini untuk simulasi aja sih sebenarnya. Jadi kita bisa pilih aplikasi apa aja yang bisa tampil nanti ya. Oke, kita akan ambil contoh. Misalkan saya kirim pesan dan pesan tersebut belum sempat terbaca oleh si penerima ya. Nah, ini kan udah terkirim nih, terus oleh si pengirim dihapus atau ditarik ya. Oke, seperti itu. Maka si penerima kan tidak akan membaca, hanya tertulis pesan ini sudah terhapus gitu aja kan. Nah, dengan direct chat ini kita bisa lihat pesan apa sih yang tertulis pas terhapus. Nah, itu jadi kelihatan ya pesan tadi yang sebelum dihapus. Cukup mudah kan teman-teman caranya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya.